Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita membaca Al-Quran dan doa-doa Nabi kepada pasien ruqyah, maka pengaruhnya adalah terkadang ia merasa mual atau terasa sakit di salah satu bagian tubuh, atau ia langsung kesurupan, atau juga tak ada reaksi apa-apa, namun jinnya memilih diam untuk tidak bereaksi agar tidak tahu bahwa ia berada di dalam. Olehnya, kita baca terus Al-Quran sampai ada pengaruh dan muncul reaksi dari pasien, entah kesakitan atau berteriak histeris, merasa takut akan bacaan-bacaan Quran karena ia merasa kepanasan. Dan jikalau kita membacanya tidak ada reaksi apapun yang timbul, mungkin ada maksudnya, mungkin tidak adanya jin di dalam tubuh orang tersebut, maka kita terapi dengan bekam, mengeluarkan darah yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh, malahan jikalau berada lama di dalamnya bisa mengundang penyakit ke dalam tubuh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.